Halo, terima kasih telah menyaksikan channel Indri Laksa. Pada video kali ini saya akan menunjukkan kartu e-card saya yang baru dibeli di Tokopedia. Maaf ya, habis berantakan, habis lesunang. Ini kartu saya yang terbaru dari Tokopedia, seri keempat. Ini baru dikirim tadi, waktu tadi aku seneng banget, aku langsung membukanya. Nah, ini belakangnya ada, sebentar maaf ya, ini belakangnya ada kode QR-nya, kalau mau pindai silahkan, tapi sebentar ya, saya perkenalkan dulu. Biasanya kalau di Aikatsu, pasti seperti ini ya cara menempelkannya. Seumpamanya ini ada itu ID card-nya. Nah, ini ya. Ini kode QR-nya. Kalau mau pindai silahkan. Biarkan fokus dulu. Nah, sudah ya. Lalu di sini ada aku urutkan dari baju dulu. Di sini ada topsnya juga, bottomsnya juga, dan susnya juga. Jikalau di Aikatsu pasti menempelkannya seperti ini. Oh maaf, aku sih punya sakura yang ada perhiasannya, akan tetapi tidak lengkap. Silahkan, maaf. Oh maaf. Sudah ya, aku nggak mau lagi, capek soalnya. Kalau mau beli di Tokopedia aja, karena situ memang terpercaya. Lama sih lama, mulai dari hari Jumat sampai sekarang ya, itu kan lama banget. Sampai hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi 9 hari, dikarenakan Batam ke sini pasti kan sangat jauh ya. Di sini ada 20 kartu. Tapi maaf, kalian nggak bisa lihat semua. Maaf ya, udah azan, aku akhiri dulu. Terima kasih, sampai jumpa.